Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Sebetulnya cuaca lagi hujan terus nih guys, dari mulai pagi nih sampai jam segini belum kelar-kelar nih. Oke guys, biasa nih yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu ya. Yang sudah subscribe jangan lupa tekan like dan komennya. Kali ini saya mau buat konten ini, kebetulan adalah masih suasana hujan. Jadi kita mau makan roti bakar. Bagaimana rasanya roti bakarnya Abang Heri? Asli mana Bang? Kuningan. Jadi asli Kuningan nih guys. Ntar biasa nih guys, sebelum kita mulai nih guys, biasa guys ya, kita intro berikut ini. Cekidot. Kang Heri, kumaha Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah. Iya kumaha Kang? Ayeuna dagang lancar? Alhamdulillah. Biar ayeuna teh masa-masa ayeuna teh Kang, musim hujan, erek menjelang pemilu. Kumaha Kang ayeuna penjualan Kang? Sapoe menang sang kumaha ya punten ya? Rada kepo saeutik. Damn. Ya alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Aminin aja, aminin. Jadi aminin ATT maksudnya menang sabra ya aminin ATT. Amin. Ula aminin ATT amin gratis kan gitu kan. Nah maka amin itu menang uang duit lain. Jadi lumayan ya, pentingnya bisa kami dapur ngepulnya Kak. Yang penting dapur ngepul. Oke. Tos gaduh sabraha iya putra Kang. Putra gaduh dua. Iya putan iya. Iya arana teh roti bakar duta rasa ya. Iya maksudnya naon ya. Roti bakar duta rasa ya. Rasa semua rasa. Semua rasanya. Iya anu biasana teh anu biasana ditawarkan atau mungkin rame teh. Seena naon nih Kang. Coklat keju. Coklat kejunya. Kos rumah Kang. Bener gak? Coklat keju. Coklat keju. Oke, ya gaduh sorangan apa setoran? Ayah bosna. Oh ayah bosna, eta sakuma sapue kah? Setoran 2 hari sekali ya. 2 hari sekali, sakuma eta 2 sekali mah. Kadang 500, kadang 500 kurang. Oke, eta berarti nu gaduhna war gimana ya? Di Majalengka. Wah, iya Allah eta mah ada ke sarang. Iya tuh pamajikan Aka Abdi teh Majalengka. Nah, ini guys, ini adalah roti bakar duta rasanya Akang Heri asli Kuningan. Kita pengen tahu nih cara pengolahannya nih, guys. Jadi tadi pengolahannya pertama tuh di beretanya. Di beret tegalanya. Terus di atuk kadienya. Coklat. Oke, terus eta biasanya lamun kitu teh sabaraha menit, Kang? Nyampe 5 menit. Nyampe 5 menit ya, Kang ya. Terus panas kawali. Terus panasnya. Nah, ieu biasanya si Akang Heri ieu teh makalna di mana bae, Kang? Ada di pagi mah di pos RW Pasar Rumput. Mohon. Siang ngalih ke SMA 35. Eta jam-jam sakuma eta? Mulai-mulai pindah. Ya, biasanya jam 10 udah bisa ke STM. Oh, jadi lamun isuk kate tadi di mana di isuk-isuk di pasar. Oh, di dia. Terus dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang. Oke, terus nah, pindah ke SMP 35. SMP itu di mana nih SMP 35? Di Payuna apa di Jerona? Di Luarna. Oh, di Luarna. Jadi buat kalian semua tuh yang melintasi kawasan sini, wilayah Jakarta, bila mana kalian mampir nih wilayah Pasar Kerukut dan sekitarnya, kalian cari tuh Akang Heri. Tuh. Nah, biasanya mau seberapa bal, Kang? 30 bal sehari ya. 30 bal. 30 bal berarti sapoe eta seberapa lah keluar? 30. Mantap. Alhamdulillah habis 30 sehari. Ntar kita mau coba nih bagaimana rasanya tuh. Roti bakar aja. Jadi ieu teh supaya yang kabehnya bisa gitu nya. Mohon. Oh gitu. Nah, ieu ieu naon ya? Blueberry eta strawberry. Oh strawberry eta. Kacang nanas. Oh eta nanas. Nah, crunchy kalau coklat crunchy beda lagi harganya. Oke. Okay. Nah, ya buatan ya. Berarti ayeuna sakumaha ya harganya? Kan? 5.000 masih. 5.000 masih itu. Pakai keju. Oke, Kang. Biasanya kan setiap pada obrolan kan pasti aya ngaranna pesan-pesan.
Kira-kira ayat tuh nubade diberi pesan-pesan ya kangge pepaturan sadulu tetangga pemerintah atau sahabat lah supaya perekonomiannya lancar. Pemerintah mau komen deh. No komen. Iya. Kangge pepaturan sadulu tetangga. Semangat biar hujan juga. Oke. Oke. Ya rencana arek balik ta ye. Lamun pemilu. Doa. Tanya di dia bae. Iya. Pokoknya anak nih golput. Nanggung nanggung. Bentar lagi puasa. Oke. Nah ini guys, ini adalah oke, ini adalah pedagangnya akan Herin guys. Ini lokasinya guys. Ya, sebenarnya tuh sama dan video kita kali ini seputar tentang roti bakarnya Akang Heri Akhir Kuningan. Jadi buat kalian semua yang melintasi kawasan Jakarta Barat, melintasi khususnya itu daerah Krukin Pasar, kalian mampir tuh, kalian cari tuh yang namanya pedagang Akang Heri tuh. Ini liatin ya dekannya tuh, Akang Heri Akhir Kuningan. Oke, harganya murah meriah cuma Rp5.000 guys. Pokoknya dijamin enak. Nanti kita coba ini bagaimana rasanya roti bakarnya Akang Heri. Kita coba nanti review di rumah ya. Biasa nih yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu. Yang sudah subscribe channel kami, jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Kalau perlu, nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa selalu mengupdate video-video terbaru dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini adalah roti bakar yang tadi kita beli guys. Tuh. Nah, kita mau nyoba roti bakar dengan kopi kedai. Ini kita cobain ya guys, rasanya bagaimana ya. Oke guys, sekarang kita mau mencoba nih bagaimana rasanya roti bakarnya Akang Heri. Guys. Jadi dia benar-benar teksturnya empuk banget guys. Kita cobain ya. Benar-benar mantap banget guys. Kali ini wajib coba nih. Apalagi campur dengan kopi. Mantap. Kita cobain sama kopi ya. Mantap. Ini enak banget guys. Buat kalian ini yang lagi musim hujan nih di rumah nih santai-santai. Kalian bisa coba ini. Kita coba ini roti bakarnya Akang Heri orang Kuningan. Mantap banget. Coklatnya kerasa banget. Mantap. Oke. Buat kalian semua di mana saja kalian berada, di mana kalian termampir tuh di pasar Krukut yang termampir ya, di roti bakarnya Akang Heri murah banget cuma Rp5.000 guys. Jadi tekstur rotinya tuh empuk banget, ini juga lapisan coklatnya itu benar-benar kerasa banget guys, lapisannya kerasa banget guys. Jadi kalian nanti bisa coba ya,
apalagi kalau di musim hujan kayak gini nih, kalian minum areng dengan kopi nih, kopi apa saja guys, tapi ini oke okay. Cukup sekian review kita kali ini, jangan lupa ya yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu, yang sudah mensubscribe jangan lupa tuh tinggalkan like dan komennya, oke okay? Dan nyalakan tombol loncengnya agar kami selalu memberikan video-video terbaru buat kalian semua, oke okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.